إن الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وصلاة القائم سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العالية الرمية وبعث مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Minta maaf tuan-tuan, saya tak perasan dah masuk waktu isyak. Jadi mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana kita mendoakan Allahumma rabbaha tadi nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut barang siapa yang mendoakan setelah mana azan, dia menyebut selawat sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan wasilah yang kita baca lepas daripada inilah, lepas daripada apa azan tadi, Nabi kata wajibat syafaati yaumil qiyamah, wajib mendapat syafaat aku di hari kiamat. Maka jangan kita pandang rendah ataupun pandang ringan doa selepas daripada azan. Di mana-mana sahaja dalam kereta dengar azan, Allahumma rabb hadzidda, kerana janji Nabi orang yang baca doa mendoakan wasilah kepada Nabi itu akan mendapat, wajib, Nabi kata wajib mendapat syafaat daripada Nabi di hari akhirat kelak. Nah, kita sambung sedikit sahaja lagi dan kita tutup di sini. Yang saya nak sebut tuan-tuan mata Allah sekalian, kita nak jaga mulut kita daripada mengumpat orang, nak jaga segala anggota kita ni daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka hendaklah kita memastikan semua perkara ini kita pastikan dengan sentiasa melakukan kebaikan di sisi Allah. Mulut ni tuan-tuan, kalau biasa zikir, biasa baca Quran, biasa dengan perkara-perkara yang bersih, dia takkan mengumpat orang. InsyaAllah Allah akan jaga kebersihan mulut ni. Mata ni kalau sentiasa melihat keagungan Allah, melihat Al-Quran, melihat hadis-hadis Nabi, maka mata ni insyaAllah tak akan melihat kepada aurat-aurat wanita. Jadi apa sahaja yang ada pada anggota tubuh badan kita ini, pastikan dia bersih, maka dia tak akan melakukan maksiat kepada Allah. Mulut berani melakukan maksiat kepada Allah kerana mulutnya sangat kotor, biasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada zikrullah dan sebagainya. Sebab tu dia boleh melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka dalam keadaan relax, tak ada apa-apa rasa, sebab mulut ni memang mulut yang kotor. Maka begitu juga hati yang bersih takkan dihinggapi oleh sifat-sifat mazmumah, dia akan masuk sifat-sifat mahmudah. Hati yang kotor sahaja akan dimasuki, dihinggapi oleh sifat-sifat mazmumah. Hati yang kotor akan ada sifat ujub, takabur dan sebagainya, kerana bekas hati itu hati yang kotor. Maka mulut yang kotor sahaja akan mengumpat orang, buka aib orang dan sebagainya. Maka mulut yang bersih tidak layak dihinggapi oleh sifat-sifat yang kotor. Mulut yang bersih, Allah akan letakkan perkara-perkara yang baik pada mulut-mulut yang bersih. Itulah kiasannya kepada perkara-perkara yang lain tuan-tuan. Seluruh apa yang ada pada kita, hati, mata, mulut, tangan dan sebagainya, jadikan sentiasa bersih. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik bila semuanya bersih dan dilakukan semata-mata kerana mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memberi kekuatan taufik hidayahnya. Sama-samalah terus berdoa, bergantung harap kepada Allah tuan-tuan. Jangan lupa kepada Allah dalam perjalanan ini kerana tipu dayanya sangat halus, kerana tipu dayanya sangat kuat. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu kita, maka sekuat mana pun ujian yang akan datang, kita akan lepas selagi mana Allah bersama dengan kita. Kerana ujian itu juga daripada Allah, maka kalau Allah bantu kita, tak ada apa-apa yang boleh mengalahkan Allah bila Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka bergantungan hati kita kepada Allah berterusan sampailah kita mati dan duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat, insya-Allah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah ucapan ataupun ikrar kita kepada Allah sepanjang masa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.